Pohon beringin berusia ratusan tahun tumbang dan menimpa makam warga, pemirsa. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun puluhan makam milik warga rusak parah akibat tertimpa dahan pohon tersebut. Pohon beringin berusia ratusan tahun yang berada di dalam area pemakaman warga tumbang dan menimpa puluhan makam warga di bawahnya. Warga menduga tumbangnya pohon beringin tersebut karena sudah sangat tua dan pada bagian akar posisinya sudah di luar alias di atas tanah sehingga rapuh dan rawan tumbang. Menurut keterangan warga di lokasi, pohon tumbang ini terjadi pada Senin malam 13 Juni 2022 sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian barat di saat semua warga sedang beristirahat dan hanya terdengar suara gemuruh di area pemakaman tersebut. Untuk proses evakuasi sendiri gimana, Pak? Area apa? Kemudian tim tadi pagi bergerak sekitar jam 7 melakukan asesmen. Kemudian kami langsung bergerak untuk melakukan evakuasi pemotongan-pemotongan lahan bersama-sama dengan warga di sini. Jadi kalau nanti kami sudah bekerja sama dengan pihak LH, si potongan-potongan ini akan ditarik oleh pihak LH. Tempatnya kurang tahu ya, karena sejak saya di sini juga ini memang sudah ada. Tidak bisa menjelaskan secara pasti. Untuk kejadian sendiri seperti apa, Pak? Kejadiannya kurang lebih tangan malam tadi jam 20.30 waktu malam, tetapi suasana itu tidak ada angin, tidak ada hujan, lagi tenang-tenang, tiba-tiba pohon jatuh. Saat ini tim Pusdalop BPBD Kabupaten Sumedang bersama warga sekitar tengah melakukan evakuasi pohon tumbang tersebut dengan cara dipotong-potong untuk kemudian diserahkan ke pihak LH Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.